Satu kompi personil TNI dari Kodim dan Zipur diterjunkan untuk membantu membuat jalur evakuasi aliran lumpur. Ya, hingga minggu siang, lumpur masih terus menyembur dari lokasi semburan di RT 30, Kelurahan Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur. Para personil TNI di lokasi kejadian dibagi menjadi dua tim. Tim pertama bertugas mengamankan area sekitar lokasi semburan. Tim kedua membantu tim penyelamat dari BPBD Kota Balikpapan. Upaya ini merupakan salah satu bentuk tanggap darurat TNI saat terjadi bencana. Berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektor, upaya yang dilakukan hingga saat ini adalah memperlancar jalur aliran luapan lumpur yang akan diteruskan langsung ke arah sungai. Hal ini untuk mencegah luapan lumpur meluas ke arah pemukiman warga lainnya. Yang saat sekarang mungkin Anda sudah bisa melihat sendiri dengan alat seadanya untuk mengalirkan lumpur yang sedang mengendap, masih menunggu kendaraan dump truck nanti akan dibuang dengan alat berat dari Sipur.